manfaat-manfaat insentif untuk perniagaan. Setiap tahun, kerajaan membelanjakan jutaan ringgit dengan tujuan membantu meningkatkan pendapatan sesebuah syarikat melalui pemberian insentif. Insentif adalah bantuan kerajaan sama ada dalam bentuk bantuan kewangan, subsidi atau pinjaman mudah untuk mendorong dan memotivasikan syarikat supaya bertindak melakukan sesuatu di luar kebiasaan dalam meningkatkan pengeluaran produk maupun perkhidmatan ataupun penjimatan kos. Setiap jenis insentif yang ditawarkan oleh kerajaan kepada syarikat ternyata banyak memberi manfaat kepada perniagaan mereka. Manfaat insentif yang pertama ialah syarikat dapat meningkatkan keuntungan perniagaan dengan mengelakkan pembaziran dan meningkatkan penjimatan kos. Dalam industri agro makanan seperti padi dan beras, insentif seperti geran atau pinjaman mudah diberikan kepada pengusaha untuk menggalakkan pembelian dan penggunaan jentera yang lebih canggih dan pantas bagi kerja-kerja pembajakan, penanaman, pembajaan dan juga penuaian. Kesannya, hasil kualiti tanaman padi meningkat dan mampu memenuhi permintaan semasa. Ia sekaligus dapat menambah bekalan beras negara dan membantu memastikan stok simpanan beras sentiasa mencukupi. Ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan pendapatan petani. Melalui pemberian insentif juga, syarikat dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan penambahbaikan terhadap label dan pembungkusan produk yang dikeluarkan. Berdasarkan kajian, satu daripada tiga pelanggan akan membuat pembelian berdasarkan label dan pembungkusan produk. Label dan pembungkus produk yang berinformasi dengan maklumat-maklumat nutrisi akan lebih menarik perhatian pelanggan dan mampu menandingi pesaing. Secara tidak langsung, syarikat akan dapat menerima pemasaran percuma daripada pelanggan. Pelanggan pula akan memuat naik gambar pembungkusan tersebut di media sosial dan menjadikan produk tersebut akan menjadi semakin dikenali ramai dan jualan produk juga akan semakin meningkat. Manfaat insentif yang ketiga adalah syarikat dapat meningkatkan produktiviti dari segi mempercepatkan proses kerja terhadap penghasilan sesuatu produk atau perkhidmatan. Dalam industri pencetakan, penggunaan mesin pencetakan yang canggih boleh mencetak cenderahati seperti mark untuk 100 biji hanya mengambil masa 3 hari sahaja. Ini menjimatkan masa dan pelanggan tidak perlu menunggu lama. Manfaat insentif yang seterusnya ialah syarikat dapat meningkatkan jumlah nilai jualan dalam perniagaan. Sebagai contoh, syarikat pelancongan yang mempromosikan perniagaan melalui pelbagai medium periklanan di media sosial, televisyen, stesen radio dan di papan iklan. Strategi periklanan ini mampu mempromosikan produk-produk pelancongan dengan lebih cepat dan berkesan. Pelanggan yang berpotensi untuk membuat pembelian, mereka akan memilih mungkin lebih dari satu pakej pelancongan yang ditawarkan dengan harga dan perkhidmatan pelancongan yang setara dengan kemampuan. Kesannya, jumlah nilai jualan syarikat pelancongan tersebut dapat ditingkatkan hasil daripada pengiklanan yang dijalankan. Pemberian insentif kepada syarikat adalah salah satu bentuk bantuan kerajaan kepada syarikat untuk memajukan perniagaan mereka. Hasilnya, syarikat dapat berdiri teguh dalam industri yang diceburi. Penyaluran insentif yang mudah, cepat dan berkesan juga merupakan bentuk inisiatif yang terbaik untuk perniagaan pada masa kini. Nak tahu lebih lanjut lagi pasal insentif? Jangan lupa subscribe atau follow YouTube MPC.